Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat komunitas kalian? Ketemu lagi bersama saya, Meriza, dalam bahasan majalah komunitas yang jelas bagaimana memberikan insight kepada kita semua bagaimana sih perkembangan regulasi di pendidikan tinggi, keadaan perguruan tinggi di Indonesia dan banyak-banyak hal-hal yang penting akan memberikan insight kepada kita sebagai pengelola perguruan tinggi ataupun sebagai insan daripada pendidikan khusus di perguruan tinggi. Nah, kali ini saya sudah hadir bersama saya Pak Lili. Apa kabar Pak Lili? Baik Pak Amerija, sehat? sehat Bapak. Ini hari, hari ketiga puasa kita hari ya. Ke tiga puasa ya. Hari ketiga puasa ya. Ramadan ya, ya. 14.45 aja. Semoga puasa kita diterima Allah semua. Amin, kita. amin. Amin ya Pak, tapi amin. tidak mengurangi aktivitas kita. Betul. Dalam rangka bagaimana kita memberikan insight kepada sahabat-sahabat sekalian. Yeah. Tentang hmm. bagaimana sih banyak sih peluang-peluang uh, yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Khususnya dalam hal... Penyelenggaraan perguruan tinggi kali ini. Yeah, Pak. Nah, yeah. ini sahabat-sahabat eh, sekalian ini masih di tangan saya. Ini yeah. majalah komunitas edisi 37 tujuh. Masih membahas tentang transformasi dan otonomi perguruan tinggi sebuah keniscayaan. Rasanya yeah. sih udah pernah ya Pak. Sudah udah pernah bahas. Betul. Dulu ya. betul. Jadi uh, ini berangkat dari sebuah kerangka berpikir bahwa perguruan tinggi itu diberikan sebuah kelonggaran. Ya. Yeah. Tapi tetap berbaskan standarisasi. Betul. Itulah betul. kenapa konsepnya transformasi dan otonomi perguruan tinggi. Ya. Yeah. Nah, Pak. Kalau kita turunkan lagi di tataran operasional, Pak. Yeah. Saya melihat ini sebuah peluang. Ya. Yeah. Namun Betul. demikian, tentu kita harus mapping dulu nih. Ya. Yeah. Kalau di mapping teman-teman redaktur, Pak kita, gimana sih kondisi perguruan tinggi swasta saat ini ya? Ya. Yeah. Dan apa sih kelemahan mereka? Ya. Yeah. <laughs> Baik Pak ya, Pak. Jadi kalau ya. kita cermati ya realita ya. <coughs> Kita itu jumlah perguruan tinggi hmm. kalau secara keseluruhan termasuk PTN dan uh, di, oleh, per, oleh uh, kementerian yep. yang hmm. lain, hmm. Itu, itu kurang lebih 4.000. Okay. Tapi kalau kita lihat jumlah PTS hmm. itu kurang lebih hampir 3.000 lah, 2.900. Okay. Okay. Dari 2.900 sekian hmm. itu hmm. kita tahu bahwa 60% hmm. itu bisa dikatakan kurang sehat. 60 persen ya pak? 60 persen kurang majority, sehat, pak. artinya majority. Mm -hmm. Wah ini kan perlu menjadi pemikiran bersama, mm -hmm. gitu kan? Nah apa yang jadi problematik? Mm -hmm. Karena masing-masing perguruan tinggi tentunya uh, berangkat dari sejarah yang berbeda, yeah, betul. dan dalam perjalanannya ada yang demikian, kemudian mm -hmm. cepat bisa. Uh, apa namanya mengembangkan diri yep. ada juga butuh proses yang lama yep. ada lagi juga perguruan perguruan tinggi yang kemudian baru berdiri yep. sedemikian rupa nah problematiknya tentunya ini kalau kita lihat uh, bisa juga masalah tentang sumber daya mm -hmm. bisa juga masalah manajemen yep. bisa juga masalah uh, proses sejarah pengelolaannya dan lain-lain ya, Pak, ya? Yeah, tata kelolanya dan yep. nah artinya mm -hmm. ini berangkat dari perbedaan yang demikian yep. banyak Yep. nah sejauh ini hmm. kalau kita lihat bahwa aturan-aturan hmm. pemerintah sebelumnya hmm. baik itu standar pendidikan tinggi yep. kemudian proses akreditasi hmm. dan tentang sumber daya manusianya situ sendiri tentang dosennya dan lain-lain itu e, mengatur begitu rigid hmm. sehingga ada kecenderungan semua perguruan tinggi disamaratakan dengan aturan standar yang demikian hmm. ini kan hmm memberatkan ya, saya kira ya, bagi perguruan yep. tinggi. Hmm. Karena itu tentunya e, kondisi dari sekian banyak hmm. tadi 60 persen yang demikian yep. tentu kan harus dipikirkan. Yep. Karena mereka yep. juga punya hak untuk berkembang. Yep. Apalagi kita tahu bahwa jumlah generasi muda kita kan banyak. Yep. Tidak mungkin ditangani oleh hanya sebagian hmm. kecil perguruan tinggi dalam kayaknya ini. Nah, kemudian juga hmm. setiap daerah punya tantangan tersendiri. Oh, okay. Kan begitu, ya, ya. Pak. Ya, ya. Nah, dengan demikian perguruan tinggi harus menjawab tantangan ya. daerahnya. Okay. Kan begitu, Pak? Ya, ya. Dengan demikian standar-standarnya juga ada standar ya. sesuai ya. dengan ini tetapi ada standar baku yang harus diikuti. Ya. Kan seperti itu. Ya, kalau begitu Pak Lik, memang <laughs> saya saya teringat sebuah konsep di di oleh ya, saya nggak enak nyebutnya ya, Pak, bahwa ya. sebenarnya kita tuh Pemerintah tuh harus berterima kasih kepada pihak-pihak uh, swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Betul. Satu, ya, pak. Satu ingat, Tapi nggak usah saya sebutkan siapa yang nyebutnya ya pak ya. Yeah. <laughs> <laughs> yang kedua yeah. adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan ya pak. Persis, persis. Ya. Sementara kan ada keterbatasan dari negara sendiri untuk menyelenggarakan. Kalau dihitung dari bapak tadi kurang lebih seribu, seribuan ya PTN tadi artinya yeah. ya, pak ya. Yeah. Itu kan tidak akan menutup betul, 280 an betul. juta masyarakat betul. Indonesia. Nah, yeah. ya, pak. Basisnya adalah tentu ada kesadaran daripada individu-individu untuk menyelenggarakan pendidikan. Betul. Pasti mereka punya latar belakang sendiri. Misalnya saya latar belakang mm -hmm. pengusaha, saya buka yeah. perguruan tinggi berbasis, mindset adalah lelaki usaha. Betul. Ada latar belakang, belakang pendidikan. Yeah. Nah, Apa itu mempengaruhi nggak sih Pak dalam melihat kondisi real uh, perguruan tinggi swasta saat ini? Ya, saya kira kan hmm. begini. Uh, setiap perguruan itu ada ya. sejarahnya, betul. ada tujuan uh, yang melatih hmm. belakangnya. Tapi yang penting bahwa hmm. pendidikan itu tentunya kan mempunyai uh, tujuan sosial, ya, betul. bukan dalam aspek mengejar. Bisnis. bisnis ya, Setuju. finansial. Bukan Setuju. itu. Tetapi hmm. itu perguruan tinggi perlu dihidupi dengan aspek-aspek yeah. bisnis Betul. supaya bisa berkembang, Betul. maju. Nah, di sinilah perlu ada tata kelola. Hmm. Kan? Nah, setiap perguruan tinggi tantangan tata kelolanya tentunya beda. Okay. Karena ada keterbatasan yep. dalam berbagai aspek kaitannya yep. dengan itu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa hmm. perguruan tinggi dengan kondisi seperti itu, hmm. dia berusaha bertahun-tahun, yep melakukan uh, penyelenggaraan pendidikan mm -hmm. sedemikian rupa dengan keterbatasannya, yep. sesungguhnya itu kan sebuah effort perguruan tinggi tersebut. Setuju. 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 Bagaimana supaya dia mm. bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, yep. mencerdaskan anak bangsa yep. dengan kemampuannya. Masa usaha yang sedemikian mm. yang sudah dilakukan, mm. kemudian dengan uh, ada standar yang yep. disamaratakan, nah, ini yep. kan berat dan ya, tidak ya. adil. Yes, kan jenis. begitu ya, Pak? Ya, ya? Betul, betul, ini betul. tidak adil. Mereka juga punya hak untuk meningkatkan yep. mutu sesuai dengan kapasitasnya, yep. sesuai dengan tantangan yang dihadapi di area perguruan yep. tingginya. Mereka iya, berada. dia mereka berada, bisa yep. jadi kalau di kota Bandung, kota besar yep. ya, tentu beda lah. Beda, Pak, dengan hmm. tempat saya. Betul lahir lah, itu. Ya. ini <laughs> saya di Bukit tinggi beda, Pak. Nah, eh, seperti itu, baik, bagaimana baik. aturan hmm. ini supaya juga memahami tantangan mereka hmm. di sana, hmm. tapi diberi ruang. Aturan standarnya sedemikian. Artinya masih ada celah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatan seorang. mutu ya, pendidikan. Pak? Artinya, Betul, Pak. Artinya konteksnya, sahabat-sahabat yeah. sekalian, yeah. konteks perguruan tinggi eh, swasta khususnya yeah. 2.900an sekian, yeah. dilihat oleh teman-teman redaktur bagaimana sih kita harus muka mata secara objektif. Bahwa mereka memiliki background latar belakang berbeda, histori yang berbeda, lalu environment juga berbeda. Yeah. Apalagi yang saya lihat <coughs> nanti ada dua isu, Pak. Betul. Source nya adalah studentnya mahasiswanya betul. Mahasiswa. yang berbagai daerah yang berbeda yeah. plus tenaga pendidiknya yeah. ya dosennya ataupun karyawan-karyanya yang pendidiknya yeah. ya pak ya nah, tentu akan menjadi uh, konsideran dalam hal uh, tata kelola dari perusahaan tapi yeah. ini bukan berarti tidak bisa digitukan saja betul mereka punya hope sebenarnya mereka punya harapan untuk bisa ditumbuhkan kualitas. Setuju. Persis. Ya, Pak? Baik, Pak. Bagaimana? Apalagi ditambah hmm, eksternalnya, Pak. Dunia kerja, dunia industri di area-area ya? tertentu demand-nya sebagai demand Itu kan juga peluang. Betul, betul. Yang betul. bisa dilihat nah. menjawab. Baik, sahabat-sahabat sekalian, rasanya udah dapat <coughs> insight dari Pak Lili. Kita harus secara objektif melihat kondisi perguruan tinggi swasta saat ini. Di satu sisi mereka adalah Uh, bagian daripada pihak yang berkontribusi pada pencetaskan ke depan bangsa tetapi yeah. mereka memiliki limitation keterbatasan yeah. dalam hal uh, tata kelola yeah. namun demikian ini masih bisa diimprove ya yeah. nah, bagaimana mengimprove nya dan bagaimana yeah. memanfaatkan peluang daripada regulasi pemerintah kita akan bahas di sesi selnya jangan yeah. kemana-mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik,